berkata, pada suatu hari, tak jauh dari sini, hari ini Bing dan Sula berada di taman. Oh, maaf, Flo. Kami bantu awak siram tanaman. Baiklah. Ini dia, air yang segar. Oh, apa tu? Itu cuma daun. Tak, tengok. Hello. Dalam tu gelaplah. Dan basah dan berlendir. Tengok, Flo. Ada kata. Oh, hello, kata. Hello, kata. Badang, 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 badang. Oh, kalau saya seekor kata, itu akan takutkan saya. Kamu tak nak takutkannya, kan? Tak. Jangan takut, si kata. Janganlah lari. Cepatlah, kata. Lompat. Oh, ia sangat berlendir. Tengoklah mata besarnya. Kita berlenak tak? Mana? Kita binakan rumah. Ya, rumah katak. Oh, ini boleh jadi rumah katak. Hati-hati, Bing. Nah, katak. Kenapa ia tak nak masuk, Flop? Berinya sedikit masa. Mungkin ia tak suka rumah balik itu, Bing. Ha, ia suka. Oh, hati-hati. Tengok, Flop, ia dalam rumah. Ia katak saya. Saya pun jumpanya. Boleh saya simpannya, Flop? Terpulang pada katak itu. Kalau ia suka, ia tak keluar dari situ. Tapi ini baldi. Kita perlu buatnya selesa. Ya, selesa untuk katak. Awak rasa apa ia perlukan? Makanan. Ya, ayo berinya makanan. Tunggu di situ, ya. Keju. Kata tak makan keju, Bing. Oh, mungkin ia suka anggur. Nah, kata. Anggur. Hei, itu anggur saya. Oh, boleh tak kata ni makan anggur awak, Sula? Baiklah. Tapi boleh makan dua saja. Saya nak berinya salad. Katak ni tak makan pun. Ia perlukan air. Susu. Anggur, daun salad dan susu. Awak rasa ia suka tak? Saya tak tahu. Mungkin ia perlukan tidur. Ia perlukan katil. Bing, ia tak boleh tidur dalam cawan. Pasti boleh. Masuklah. Selesa dalam ni. Mungkin ia sejuk. Jangan risau, katak. Kami akan carikan sesuatu yang selesa. Yang ni hangat. Ya, okey. Ini dia, katak. Kami bawakan selimut. Bing! Mana ia pergi? Katak! Ia hilang. Katak, mana awak? Katak! Katak! Pulanglah! Oh, tidak. Kenapa, Bing? Kami tak jumpa si katak. Oh. Ia tak suka rumah baldinya. Tapi kami berinya semua benda. Apa yang kamu beri? Anggur, sedikit salad dan kami berinya susu. Anggur dan salad dan susu untuk katak. Dan katil dan selimut. Katil dan selimut untuk katak. Kami buatkan rumah katak yang cantik, Flop. Memang rumah yang cantik. Tapi adakah sesuai untuk seekor katak? Ia lebih selesa dari paipnya. Ya, ia keluar dari paip yang berlendir, Flop. Oh, boleh kamu tunjukkan? Tengok! Katak! Apa awak buat dalam tu? Kami buatkan awak rumah katak.
banyak. Dengan dua angku. Dalam sana gelap. Dan basah. Dan berlendir. Mungkin itu yang ia suka. Gelap, basah dan berlendir. Ya, ia kan kata. Dan itu rumahnya. Itu rumahnya. Betul. Ia akan kekal, Flop? Mungkin, Bing. Asalkan ia gelap dan basah dan berlendir. Okey, si kata. saya tak sukakannya. Mestilah, Sula. Kamu bukannya kata. Sula seekor kata. Ribbit-ribbit. Sukanlah, Bing. Ribbit-ribbit. Saya dan Sula jumpa katak dan kami buatkan rumah yang selesa dan beri makanan. Tapi si katak tak suka. Itu menyedihkan. Si katak dah ada rumah sendiri. Rumahnya gelap dan basah dan berlendir. Kemudian ia hilang dan ia lompat mencari rumahnya sendiri. Di rumah saya, saya ada katil dan selimut. Tapi sebab saya bukan seekor katak dan ia suka benda berlainan. Mencari katak adalah gaya Bing. Boing, boing, boing. Kereta api. Pada suatu hari tidak jauh dari sini, Bing bermain dengan kereta apinya hari ini. Oh, lihat siapa datang untuk bermain, Pando. Hello. Hello. Hi, Bing. Pando, tengok. Wah, tengok kereta api itu. Ia buat ni. Cucu. Boleh saya cuba, Bing? Okey, tengok. Ini caranya untuk buat bunyi. Wuh, wuh. Wuh, wuh. Woo-woo. Ini kereta api yang menakjubkan, Bing. Apa lagi ia boleh buat? Ia boleh buat semua benda. Semua benda? Ya. Semua benda kereta api yang bagus mampu buat. Ayo, Bing. Jom tengok apa ia boleh buat di rangka panjat. Ya. Kereta api saya. Oh. Tak mengapa, Bing. Ia tak pecah. Oh, bagus. Mari, Bing. Masuk dalam terowong ni. Pegang erat, Bing. Jangan jatuhkan kereta api cantik awak. Kamu nak bawa kereta api naik kerangka panjat tu, Bing? Ya, ia takkan pecah. Saya akan jaganya. Okey. Cepat, Bing. Masukkan dia ke dalam terowong. Woo-woo. Mungkin jangan goncang sangat, Pando. Oh. Kereta api kamu boleh lepas terowong tu, Bing? Ya, kereta api saya boleh lepas terowong. Turunkannya. Kita lihat apa jadi. Ya, dah dapat, Bing. Berjaya, Flop. Betul. Kereta api kembali. Cucu. Oh. Ayo kita naik ke jabatan bergoyang tu. Wuhuu! Jabatan bergoyang! Saya tengah panjat. Wuhuu! Berat. Okey, ayo kereta api lintas jambatan. Sedia! Oh, ia agak goyah, Bing. Jangan sampai kereta api awak jatuh. Apa pendapat kamu, Bing? Kereta api saya mampu lintas jambatan ni. Okey. Kamu cubalah. Cepat, Bing. Tolaknya ke arah saya. Cucu. Oh, jambatan ni goyang. Oh. Ia berjaya. Syabas, kereta api. Ayo, Bing. Cuba kita turunkannya di gelongso. Nanti ia pecah. Kereta api turun bukit. Ya. Baik. Apa kata saya tangkap untuk kamu? Ya. Kereta api saya boleh turun bukit.
Jadi turunkanlah. Kita lihatnya turun. Okey. Sedia, Flop? Ya. Yeah. Okey. Dan pergi. Yeay! Oh. Kereta api kamu dah sampai, Bing? Ya, berjaya. Ya. Oh, terima kasih, Flop. Oh, sekali lagi. Nah, okey. Tengok, Pendo. Kereta api saya boleh buat ni. Oh, Bing. Oh, jangan, Bing. Oh, kereta api saya. Oh, tidak. Oh, tidak. Oh, ia sudah pecah, Flop. Ya, betul, Bing. Oh. Oh, sangat malang. Ia kereta api yang bagus. Ya. Saya tak rasa kereta api sepatutnya terbang. Boleh kita baikinya, Flop? Ya, kita boleh cuba. Saya boleh baikinya. Oh. Tengok. Tak boleh dibaiki. Oh. Ia dah rosak. Oh. Sekarang ia tersekat. Dan cerobohnya tak boleh keluar. Oh, boleh pasang di sini. Ya. Macam mana dengan rodanya, Bing? Tak perlukan roda lagi. Oh, itu apa? Ini bukan lagi kereta api. Tak. Agaknya benda tu apa? Ini roket. Betul. Ya, itu roket. Sekarang ia adalah roket. Oh. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. 5, 4, 3, 2, 1, berlepas! Hai, saya dah pandai bermain dengan kereta api saya. Dan ia bunyi cucu ke dalam terowong. Dan tajam batang goyang. Dan juga terowong bergoyang. Dan ke bawah gelongsor. Kemudian, saya turunkannya dari atas bumbung. Dan ia pun tempat. Dan kereta api saya pun pecah. Saya rasa sedih. Dan kami tak dapat baikinya. Jadi, saya pun buatnya menjadi roket. Jika mainan awak terhempas menjadi kepingan yang kecil, mungkin ia boleh dijadikan sesuatu yang lain. Bermain kereta api adalah gaya Bing. Dan sekarang, ia adalah roket! Memberi. Pada suatu hari, tidak jauh dari sini, Bing memilih hadiah hari ini. Hello, Bing. Hi, Flop. Selamat pagi, Peggy. Saya nak cari hadiah untuk Sula. Hari ini hari jadi seperti dia. Seperti yang awak nampak, kami ada urusan penting. Itu memang urusan yang penting. Apa yang kamu nak hadiahkan, Bing? Saya nak bagi Sula ni. Trak gergasi itu sesuatu yang Sula suka ke? Ya. Tengok, Flop. Ia ada bahagian ni. Tayar besar dan ia boleh vroom. Oh. Benda jenis apa yang Sula suka, Bing? Dia suka sayap pari-pari. Ia berkilau dan ia suka menari. Dan tongkat ajaib dia. Dan dia suka kereta, tak? Tak. Apa kata kita cari sama-sama benda yang dia suka? Ya. Sesuatu yang berkilau. Itu berkilau? Betul. Ia berkilau. Tapi sesuai tak dengan Sula? Tak. Itu tak sesuai dengan Sula. Ini macam mana, Bing? Apalah Flop ni? Ni bukan masa untuk mandi. Ni masa untuk hari jadi. Sula suka benda berkilat dan benda berkilau. Berkilau? Oh, saya ada benda macam tu. Macam mana dengan tongkat istimewa berputar? Ia berkilau. Saya suka. Tongkat yang berputar. Itu sememangnya sesuai dengan Sula. Kita patut beli ini ke, Bing?
Ya. Dan kamu perlukan beg hadiah untuk hadiahkannya. Ia sedang berputar. Terima kasih, Flop. Terima kasih, Flop. Sula pasti sangat suka beg. Boleh saya pegangkan, Flop? Boleh. Terima kasih, Paget. Selamat tinggal. Selamat jalan, Flop. Selamat jalan, Bing. Saya harap Sula suka hadiah hari jadi dia. Selamat tinggal. Terima kasih. Apa kata kita masukkan tongkat tu ke dalam beg dan pergi berikan Sula hadiahnya sekarang? Okey. Oh, arnab hijau, Bing. Ayuh lintas. Flop, boleh saya periksa tongkat ni masih berfungsi lagi? Bukan di tengah jalan, Bing. Kita tengok bila sampai di taman. Okey. Saya suka tongkat berputar ni, Flop. Ya. Tongkat ini hadiah yang sesuai untuk Sula, Bing. Dan Sula pasti suka. Sedia? Mungkin kita boleh bagi hadiah Sula esok. Oh, kita boleh berikan esok, Bing. Tapi hari jadi Sula hari ini. Dan dia tak sabar mahu jumpa kamu. Oh, ya. Kamu nak tekan loceng, Bing? Ya, okey. Jadi saya dan awak yang pertama sampai. Dah tengok apa saya dapat. Dan saya ada warna jingga untuk awak. Nah. Hello, Bing. Hello, Flop. Hello, Amma. Masuklah. Kami ada bagel lobak dan kek hari jadi dan pelbagai permainan untuk bermain. Dan Flop, ini pula untuk awak. Oh, terima kasih. Selamat hari jadi, Sula. Itu hadiah untuk gadis hari jadi ke? Ah, itu untuk saya. Hadiah saya. Bing pilih hadiah itu khas untuk kamu, Sula. Oh, selamat hari jadi, Sula. Ini tongkat. Terima kasih, Bing. Dan ia berputar. Oh, Sula. Tengoklah apa anak bijak tu hadiahkan. Wah, saya suka. Saya pun suka tongkat berputar tu. Saya nak tongkat tu. Ya. Yeah. Saya nampak tu. Tengoklah hadiah saya. Tengok Sula. Hadiah kamu buat dia sangat gembira. Betul? Wah. Ya. Yeah. Oh. Ini hadiah yang paling terbaik. Terima kasih, Bing. Oh, bagus untuk kamu, Bing Bunny. Kamu pemberi hadiah yang baik. Wah, ia ada bunyi muzik. Flop, saya tak tahu ia ada bunyi muzik. Saya sangat suka. Awak cuba, Bing. Oh. Saya suka tongkat berputar saya. Saya yang pilih, Sula, untuk hari jadi awak. Terima kasih, Bing. Ya. Hai, hari ini hari jadi Sula. Jadi, saya pilihkan hadiah hari jadi yang sangat-sangat bagus. Ia adalah tongkat berputar yang sangat berkilau. Dan saya nak simpan untuk diri saya. Tapi saya perlu hadiahkannya untuk Sula. Sula sangat suka. Dan dia jumpa bunyi muzik. Ia membuatnya lebih seronok. Susah untuk bagi hadiah kalau awak nak simpannya. Tapi bila awak beri kepada kawan awak, kadang-kadang awak boleh kongsi mainan tu. Memberi hadiah adalah gaya Bing. Selamat hari jadi, Sula. Silap mata berkilau. Pada suatu hari, tidak jauh dari sini, Bing dan Sula jadi berkilau hari ini. Sula, ini saya.
Saya bukan sulah. Saya Ratu Pari-Pari. Nampak? Sulah. Oh, cantik tongkat kamu, Ratu Pari-Pari. Hello. Ini tongkat ajaib berkilau saya. Saya akan tukar awak jadi katak. Wush! Dan Bing, awak jadi pakak. Wush! Kenapa? Sebab saya ada tongkat ajaib dan ia juga berkilau. Nampak? Jadi, awak jadi pakak. Wush! Terkas! Wush! Masuk dulu, Amat. Terima kasih, Flo. Saya pun boleh buat tongkat ajaib. Wush! Awak jadi itik. Saya bukan itik, Bing. Awak tak boleh buat silap mata. Kenapa? Sebab tangan awak tak sama seperti tongkat ajaib saya. Nampak? Dan perlu berkilau untuk membuat silap mata. Mainkan muzik untuk Ratu Pari-Pari. Pari-pari menari, pari-pari menyanyi. Saya Ratu Pari-pari dan awak Raja Pari-pari. Kalau saya Raja Pari-pari, saya perlukan tongkat ajaib yang berkilau. Tolong. Tolong adalah perkataan ajaib. Awak boleh pakai sayap. Ia boleh buat silap mata. Tak boleh, Bing. Ia tak ada kilauan. Sayap adalah untuk terbang. Saya mahu tongkat ajaib. Tak boleh. Tolonglah. Tak, ini saya punya. Hei. Apa yang kamu berdua sedang rebutkan? Sulah cakap saya adalah Raja Pari-Pari. Tapi dia tak pinjamkan tongkat ajaib dia. Ini tongkat istimewa saya dan saya sayangnya. Betul. Tongkat ini memang sepatutnya kepunyaan seorang Ratu Pari-Pari. Sula, ada tak sesuatu di dalam kotak ajaib pari-pari kamu untuk seorang Raja Pari-Pari? Hanya Ratu Pari-Pari yang boleh pilih. Tak. Bukan. Oh, awak boleh ambil ini. Ini kasut pari-pari. Tapi ia tak berkilau. Saya perlukan sesuatu yang berkilau untuk buat silap mata. Yang ini macam mana? Tapi ini bola ajaib berkilau saya. Dan saya buat sendiri. Saya tak ada apa-apa. Jadi, Ratu Pari-Pari boleh buat silap mata sendiri, betul tak? Ya. Dan boleh tak Ratu Pari-Pari ajar Raja Pari-Pari macam mana nak buat silap mata? Ya. Awak perlu cari benda yang awak sangat-sangat suka dan liputinya dengan kilauan ajaib. Baiklah. Ada tak benda yang kamu sangat-sangat suka, Bing? Saya sangat-sangat suka batu. Kamu bertuah, Raja Pari-Pari. Saya ada banyak batu yang cantik di sana. Ayo kita pergi tengok. Oh, saya pandai melihat. Okey. Ayo kita tengok apa yang sesuai untuk Raja Pari-Pari. Yang ni macam mana, Bing? Tak. Ia terlalu berbonggol. Tak. Tak. Alamak! Saya sangat-sangat suka dengan yang ini. Tapi di atasnya tak ada kilauan ajaib. Awak perlu buatnya jadi kilauan ajaib. Saya ajar awak, Bing. Yang ni adalah kilauan ajaib. Boleh saya buat? Boleh, Sula? Hati-hati, Bing. Ini sangat-sangat ajaib. Okey. Gosokkan kilauan di atas batu tu. Tengok, Flo. Saya akan buat kilauan ajaib saya sendiri. Acum! Alahai. Tidak! Kilauan ajaib saya dah hilang. Semua silap mata di dalam dunia tak boleh menahan bersin bila ia mahu keluar. Maaf, Sula. Saya terlupa tahan bersin saya. Dan itu adalah kilauan paling istimewa saya. Flop, semua kilauan ajaib dah hilang. Hilang? Ke mana? Tengok, Flop. Batu kilauan ajaib saya sudah penuh. Tengok. Sula. Tengok. Lengan saya pun berkilau ajaib juga. Dan di lengan saya juga.
sekarang awak berkilau. Awak boleh buat silap mata awak sendiri, Bing. Flah. Sekarang saya boleh ubah awak jadi kata. Vush. Tengok. Kita semua ajaib. Ratu Pari-Pari. Dan Raja Pari-Pari. Pari-Pari menari, Pari-Pari menyanyi. Awak Ratu Pari-Pari. Saya Raja Pari-Pari. Kilauan ajaib ada di semua tempat. Betul. Hai, saya ke rumah Sula. Saya ingin membuat batu saya berkilau supaya ia boleh buat silap mata seperti tongkat ajaib Sula. Tapi, acum, saya tak boleh tahan. Dan semua kilauan ajaib Sula dihembus merata tempat. Dan kami semua rasa sedih. Tapi tak mengapa, kerana kilauan itu datang kembali dan ia ada di merata tempat. Kami tak terlalu bersedih kerana ada cukup kilauan untuk semua orang. Membuat kilauan ajaib adalah gaya Bing. Sekarang satu dunia berkilauan ajaib. Wush! Sembunyi. Pada suatu hari tidak jauh dari sini, Bing bermain bersama Flop hari ini. Saya sedang sembunyi. Datang cari saya. Oh, di mana Bing? Boom! Oh, Bing! Saya terkejut ke awak, Flop. Ya, yeah, memang betul. Sekali lagi, sekali lagi. Datang cari saya, Flop. Okey. Bing! Oh, di mana dia pergi? Semak ni banyak ketawa. Boo! Oh, kamu rupanya Bing. Saya buat awak terkejut lagi, Flop. Kamu memang pandai sembunyi. Dan awak memang pandai mencari, Flop. Oh. Saya lapar. Jadi, ayuh kita pergi cari buah untuk salad buah-buah. Ya. Ayuh kita pergi ke kedai pejet. Okey. Jangan terlalu jauh, Bing. Pastikan saya nampak kamu. Mari, Flop. Okey, yeah. Arnab hijau bermaksud jalan. Boleh kita beli apple dan buah pear dan buah oren? Boleh. Dan boleh kita beli sebiji nanas, Flop? Oh, boleh. Yeah. Hello, Pejet. Hello. Kami nak buat salad buah-buahan dengan apple dan buah pear dan buah oren dan sebiji buah nanas. Oh, Bing, bunyinya sangat lazat. Hi, Flop. Hello, Pejet. Ini dia, Bing. Oh. Banyak apple yang segar. Oh, yum. Saya sedang sembunyi. Datang cari saya. Oh. Kemana Bing pergi? Dia berada... Oh, tidak. Saya tak tahu. Oh, ya. Dia tiada di situ. Saya pasti saya dengar dia ada di sini. Boom! Oh. Saya jumpa kamu. Awak buat saya terkejut, Flop. Betul. Sekarang, boleh tolong saya cari buah pear? Ya. Ia di sana. Terima kasih, Bing. Sekarang, apa lagi kita perlukan? Buah oren. Oh. Oops. Sini. Biar saya bantu awak. Terima kasih, Pejet. Maaf, Pejet. Oh, Flop gembira betul awak. Baik, apa lagi yang awak perlukan, Flop? Nampaknya kami perlukan sebiji nanas. Oh ya, saya pasti saya ada buah nanas di sini. Saya sedang sembunyi. Hello, Badger. Hi. Datang cari saya.
Flop, saya masih sembunyi. Jumpa lagi. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Bing. Buah nenas. Flop. Bing. 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 Bing, di mana kamu? Datang cari saya. Bing. Flop. Bing. Flop. Itu pun kamu. Kamu tak apa-apa ke? Saya takut. Saya tak nampak awak. Saya pun tak nampak kamu juga. Saya sembunyi. Kemudian pintu itu tertutup. Oh. Dan saya tak dapat bukanya. Awak tak datang cari saya, Flo. Saya tak tahu kamu pergi sembunyi, Bing. Saya tak nak pergi sembunyi lagi. Saya tahu. Apa kata kita balik rumah untuk salad buah-buahan? Ya. Oh, kasihan, Bing. Mari. Ini semuanya. Lihat, Bing. Apple, buah pear, buah oranye. Oh, tapi kita belum dapatkan buah nenas. Saya pasti saya ada buah nenas di sini. Kamu ada nampaknya dalam bilik stor, Bing? Tak. Nak pergi dan lihat? Flop, boleh awak ikut saya? Boleh. Ya, di mana agaknya saya letak? Situ. Di atas oh, sana. Yeah. Sebiji buah nenas. Ia juga sedang sembunyi. Ya, dah kita jumpanya. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Sebiji buah nenas. Betul. Saya pergi sembunyi dan Flop yang cari saya. Boo! Dan kami ke kedai pijat dan saya sembunyi semula. Tapi Flop tak cari saya. Kemudian pintu tertutup dan saya tak nampak Flop. Dan saya rasa takut. Jadi saya panggil Flop! Flop! Kemudian mereka jumpa saya. Oh, dan kami rasa sangat gembira. Jika saya mahu Flop cari saya, saya perlu beritahu dia. Saya pergi sembunyi dulu. Sembunyi adalah gaya Bing. Boom! Rama-rama. Pada suatu hari, tak jauh dari sini, Bing melukis bersama rakan-rakan hari ini. Tengok, rama-rama. Wow. Oh. Betul, Bing. Itu. Oh, ya. Yeah. Oh, lihat. Sana. Ia tidak berhenti. Sangat cantik. Oh, ia di atas kertas awak, Sula. Oh, saya suka rama-rama. Oh, lihat ia terbang. Oh, mari sini. Oh, lihat. Ia nak ke mana? Ia dah penat. Boleh kita simpan? Tak, kita tak boleh simpan. Rama-rama tak sepatutnya di dalam rumah. Betul cakap Flop. Ia perlu berada di luar bersama bunga. Lihat. Ia sedang terbang. Mari kita pergi tangkapnya. Ia mahu keluar, Flop. Betul cakap kamu. Kita cuba bantu dia. Oh, apa ia sedang buat? Kan di situ rama-rama. Saya boleh tangkapnya. Oh, dedet. Perlahan-lahan, Pando. Oh. Kamu perlu berhati-hati dengan rama-rama. Ia sangat lembut. Oh. Ya. Yeah. Jom buka semua pintu dan semua tingkap. Oh, ya. Yeah. Dan ia akan keluar dengan sendiri. Ya. Yeah. Yeah. Jom kita buka. Mari, rama-rama. Sekarang awak perlu keluar. Mari, rama-rama. Bunga semua di arah sana. Sekarang mana ia pergi? Saya tak nampaknya. Rama-rama, di mana awak? Ia pergi dengan sendiri. Saya pun rasa begitu. Bermakna kita sudah berjaya membantunya. Betul tak? Tapi saya sayangkannya. Saya juga. Saya tahu, Sula. Mungkin
kita boleh lukis rama-rama kita semua. Oh, ya. Ya. Kita boleh lukis rama-rama. Dan ada cara pijak untuk lukis rama-rama. Oh. Awak perlukan sehelai kertas. Kertas. Dan kita perlu lukis di satu bahagian saja. Macam ni. Okey. Macam. Aha. Bagus. Saya pandai melukis. Dupi, dupi, sekarang, lipat. Lipat. Tutup. Dan sekarang, buka kertas. Oh, ini rama-rama. Boleh kita buat lagi satu? Ya. Jom gantungkan yang ini di luar supaya ia kering. Ya. Ayo, Bing. Oh, tak mengapa, Bing. Saya boleh bersihkannya sendiri. Oh, idea yang bagus. Rama-rama. Mari sini. Saya bantu awak. Kawan-kawan, saya jumpa rama-rama tadi. Saya nak tunjuklah. Mana rama-rama? Sini. Saya sedang pegangnya. Baik, rama-rama. Sekarang awak di luar. Kenapa ia tak terbang pergi? Lama. Kenapa dengannya? Biar saya tengok. Dah tak bernyawa? Ya. Saya rasa ia tak bernyawa. Tidak! Bing, awak tekannya. Saya tak tekannya. Saya berhati-hati. Buat sesuatu, Flo. Saya tak boleh tolong, Bing. Kesian rama-rama. Ya, Sula. Saya nak bantunya pergi keluar. Ya, saya tahu, Bing. Saya tahu. Kamu bantu rama-rama itu, Bing. Ya. Tapi saya rasa mungkin kamu pegang rama-rama tu terlalu kuat. Apa yang kita perlu buat dengannya, Ama? Ya. Bila sesuatu tak hidup lagi, bagus jika tanamkannya dan ucapkan selamat tinggal dengan elok. Oh, itu idea yang sangat baik. Di sini. Ini tempat yang sesuai di tepi bunga. Apa awak buat, Flo? Saya nak pastikan yang rama-rama rasa selesa. Selesa rama-rama? Selesa. Sekarang, kita perlu ucapkan selamat tinggal rama-rama. Selamat tinggal rama-rama. Selamat tinggal rama-rama. Selamat tinggal rama-rama. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Dan terima kasih sebab datang dan ceriakan hari kami. Ya. Dan kami sentiasa akan ingatkan awak. Kesian rama-rama. Awak akan kesunyian. Bing, lukisan rama-rama kita boleh jadi kawannya. Saya rasa rama-rama itu pasti suka. Lukisan saya akan temankan rama-rama itu. Okey. Ayo kita hiasnya. Saya punya di sini di sebelahnya. Ini dia rama-rama. Saya letak saya punya di sini. Tengok. Semua sedang kibas sayap mereka. Cantik betul. Memang cantik. Sekarang rama-rama tu takkan kesunyian. Bagus untuk kamu, Bing Bani. Saya sedang melukis. Dan seekor rama-rama masuk dalam rumah. Saya ingin bantunya supaya ia dapat keluar. Tetapi saya pegang terlalu kuat dan ia menjadi panik. Flo tak boleh buat apa-apa dan itu membuat saya menangis. Jadi, kami tanamnya dekat dengan bunga dan kami ucapkan selamat tinggal. Kemudian, kami berinya lukisan kami. Jika rama-rama lain terbang masuk, saya akan biarnya keluar dengan sendiri. Rama-rama adalah gaya Bing. Dan saya akan sentiasa ingat rama-rama kami. Memilih. Pada suatu hari, tidak jauh dari sini, Bing memilih mainan hari ini. Hello, Paget. Hi, Paget. Hello, Bing. Kenapa tergesa-gesa? Saya ada duit. Flop cakap saya boleh beli mainan baru. Saya boleh pilih yang mana saya suka. Betul, Flop? Betul. Duit kamu cukup untuk satu mainan. Jadi pastikan kamu pilih dengan betul. Ini salad.
Saya suka yang ni. Cakap, 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 cakap. Ini dia. Mungkin ia lebih sesuai di lantai, Bing. Cakap, 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 cakap. Saya pilih mainan ni, Flop. Campur dengan mainan kamu di rumah. Saya sudah ada mainan salad. Kamu nak tengok mainan yang lain? Lori. Sama seperti Pendo punya. Sama. Ia bunyi bip bip. Dan ia bunyi. Saya pilih yang ni, Flop. Okey. Nak saya bungkuskan untuk kamu, Bing? Ya, terima kasih. Pesawat. Pesawat laut. Lihat, juru terbang keluar dan kipasnya berputar. Dan ia Saya pasti pilih yang ini, Flop. Pilihan baik, Bing. Iya. Dan kamu sentiasa boleh bermain truk Pendo. Ya. Di sini. Itu van berkemah, Bing. Sebuah van berkemah. Dan lihat. Jika kamu buka depan, pemandunya keluar. Tengok. Saya suka yang ni. Saya sangat-sangat pasti pilih yang ni, Flo. Kamu pasti, Bing? Ya. Yeah. Nak saya letak pesawat laut ni semula? Saya suka van camping ni, Flo. Ya. Biar saya bungkuskan. Sula! Hello, Bing! Hello, semua. Hello, Emma. Hai. Wah, wah, wah. Sibuk betul di sini. Saya ada sedikit duit, Bing. Saya pun. Saya pilih mainan baru. Mari, Emma. Saya pun nak pilih mainan baru. Okey, Sula. Ini semua duit saya, Paget. Terima kasih. Dan ini bagi kamu, Bing. Terima kasih, Paget. Selamat tinggal, Bing. Bergembira. Baiklah. Boleh kita pergi bermain-main baru saya, Flop? Baiklah. Jom pergi. Selamat tinggal. Selamat jalan, tinggal. Flop. Saya ada di luar, Sula. Okey. Kenapa, Bing? Saya rasa saya nak pilih pesawat tadi. Kita boleh tanya Paget sama ada boleh tukar ataupun tidak, Bing? Ya, marilah. Kamu lagi, Bing? Saya berubah fikiran saya lagi. Boleh tak, Paget? Sudah tentu. Terima kasih, Paget. Mari, Flo. Flo, ia di mana? Mana pesawat laut tadi? Saya tak tahu. Tadi ada di sini kan, Bing? Dah tiada. Mungkin Paget tahu ia di mana. Bing, tengok saya beli apa. Tidak. Tapi itu pesawat laut saya. Bukan, Bing. Ini pesawat saya. Saya baru saja pilih. Tapi saya nak ubah fikiran saya. Saya nak pilih yang itu. Kamu pilih van berkemah tadi, Bing. Dan kamu suka yang itu. Saya tak nampak van berkemah itu tadi. Ia kuning dan merah jambu. Dan ada pemandu di dalamnya. Dan ia boleh buka. Tengok. Boleh saya bermain dengannya, Bing? Ya, nah. Okey, awak boleh bermain dengan ni. Terima kasih, Sula. Hello, juru terbang.
Saya lebih suka van berkemah ni, Bing. Saya lebih suka pesawat ni. Nampaknya kamu berdua perlu tukar mainan. Awak ambil van berkemah tu, Sula. Dan saya ambil pesawat laut. Dan kita boleh bermain bersama. Bagus untuk kamu, Bing Fani. Dan bagus untuk kamu juga, Sula. Saya nak beli mainan baru. Tapi saya hanya boleh pilih satu. Dan ada sangat banyak mainan dan susah nak pilih. Saya pilih van berkemah. Kemudian, saya teringat pesawat laut. Dan sebaliknya, saya nak mainan tu. Tapi Sula dah pilih mainan tu. Dan saya sedih. Kemudian, kami bertukar. Dan saya dapat pesawat laut tu. Memilih mainan adalah gaya Bing. Dan saya masih suka van berkemah Sula. Telefon bimbit. Pada suatu hari, tak jauh dari sini, Bing bermain dengan telefon hari ini. Bush. Ya. Oh. Terima kasih. Okey. Mari, Hopiti. Selamat tinggal. Bush. Boleh saya bermain dengan telefon awak, Flo? Boleh. Terima kasih. Kamu nak bermain apa? Permainan Letters Hopiti. Itu kegemaran saya. Oh, ya. Yang itu seronok. Wah, wah. Hello. Hello. Cakap sesuatu pada Letters Flock. Hello, Letus. Awak perlu lebih dekat, Flock. Oh. Dia cakap di sini. Oh, oh, oh. Oh. Oh, nasib baik. Kamu perlu berhati-hati dengan telefon, Bing. Okey. Maaf, ya. Sekarang cakap sesuatu pada Letters. Hello, Letters. Hello, Letters. Nah, ambil, Bing. Oh, cakap hello pada pemasa Ciki. Oh, dia cakap hello pada tong sampah Growly. Baik, Bing. Ayuh kita bawa barang-barang ni ke atas. Saya dah Letters nak bermain dengan Hopiti. Okey, tapi ingat. Jangan membuat push dengan telefon. Tak adalah, Flo. Saya dah Hopiti saja yang membuat push. Okey. Cakap hello pada Letters Hopiti. Hello, Letters. Hello, Letters. Mari, Hopiti. Mari, Letters. Mari, Hopiti. Mari, Letters. Push! 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 Tak boleh membuat push dengan telefon. Awak tunggu sini, Letters. Hopiti, push! Hop! Hop! Oh, Letters. Oh, kembali Letters. Oh, tidak. Ia dah rosak. Tidak. Okey, Bing. Waktu makan. Mari, Hopiti. Bing? Kamu tak apa-apa, Bing? Mana telefon saya? Saya tak tahu. Sudah hilang. Sudah hilang? Oh, okey. Di mana agaknya, ya? Tak mengapa, Bing. Bukan perkara besar. Kita buat panggilan. Kita pasti akan dengar. Oh, bunyi macam ia ada di dapur. Aha, ini ganjil. Oh. Apa? Kenapa ada dalam ni, Bing? Oh, tidak.
Bing. Bing? Saya tiada di sini. Ya, itu jelas sekali selimut berbentuk seperti Bing. Awak pasti itu bukan awak ke? Bukan. Bukan? Ah, okey. Wah, wah. Oh, bagus. Letus masih berfungsi, Bing. Oh, bagus. Letus masih berfungsi, Bing. Kamu dalam tu ke? Kamu dalam tu ke? Ya. Ya. Agaknya siapa? Letus, siapa masukkan telefon dalam tong sampah? Letus, siapa masukkan telefon dalam tong sampah? Saya yang buat. Oh, baiklah. Apa jadi, Bing? Mungkin kamu akan rasa lebih baik jika kamu beritahu saya, Bing. Saya dah hopiti bawa letus ke taman. Aha. Dan kami bos terlalu dekat. Dan telefon itu jatuh dan rosak. Oh, betul ke? Telefon dan membuat whoosh memang tidak sesuai, betul tak? Ya. Dan sebab ia rosak, saya bawa dalam tong sampah. Ah. Dan saya tak nak beritahu awak. Maaf, Flo. Ya, saya gembira kamu cakap benar, Bing. Memang tidak seronok rasa perasaan seperti itu, betul tak? Ya. Awak boleh baikinya, Flo? Tak boleh, Bing. Rasanya kita perlu bawa ke kedai. Mungkin mereka boleh baiki. Kami hantar baiki awak esok. Kami telefon. Kami hantar baiki awak esok. Dan saya takkan push dekat awak lagi. Bagus untuk kamu, Bing Bunny. Bagus untuk kamu, Bing. Saya bermain letter bercakap guna telefon flop. Seperti ini. Seperti ini. Dan awak tak boleh membuat voice dengan telefon. Jadi kita letaknya di atas meja. Tetapi hancur. Tetapi hancur. Ia jatuh dan pecah. Jadi Hopiti dan saya masukkan ke dalam tong sampah. Dan sangat susah untuk beritahu Flop. Dan itu buat saya rasa bersalah. Walaupun sesuatu benda rosak, awak perlu bercakap benar supaya Flop tahu apa yang jadi. Bercakap benar adalah gaya Bing. Dan saya sudah tak rasa bersalah lagi. Dan saya sudah tak rasa bersalah lagi.